Idul Fitri 2021, ya, saya berada di terminal tipe A Seladi Ponorogo. Situasi seperti ini kok. Ini siap-siaga. Siap-siaga. Walaupun sepi, tetap kita kan tetap ready, siap standby kan gitu. Nah, ini anu penumpang nggih. Tetap pakai rapid bah lah. Iya. Ini di stand-stand pertokoan juga sepi sekali, ada satu yang buka di malam takbir ini teman-teman. Dan ini adalah untuk agen-agen bis cepat, bis malam, bis akap, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa kembali dengan Pokstata Ponorogo di kesempatan kali ini, yaitu di malam takbir Idul Fitri 2021. Ya, saya berada di terminal tipe A Seladi Ponorogo. Jadi seperti apa untuk kondisinya di malam hari ini untuk malam takbir Idul Fitri 2021 di Terminal Seladi Ponorogo. Begitu terus untuk videonya, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe. Dan inilah untuk di shelter penaikan penumpang di kesempatan malam hari ini. Ini sekitar jam 8. Nah, dan di depan itu ada rombongan takbir keliling teman-teman di arah ke Ngrupit Jenangan atau ke arah timur di depan terminal Seladi Ponorogo. Dan seperti ini untuk shelter penaikan penumpang juga sepi sekali, tidak ada bis satupun yang parkir. Oke, ini ki petugas ya. Lek sepi ini penak mbah ya. Ya, gimana lagi memang situasinya seperti ini kok. Mending siap-siaga. Siap-siaga. Walaupun sepi, tetap kita kan tetap ready, siap standby kan gitu. Nah, ini ki anu penumpang nggih. Tetap pakai rapid mbah lah. Iya, tetap pakai sampai tanggal 17 nggih. Tanggal 17 terakhir. Oke. Berarti ningali. Oke, lanjut. Oke. Siap, Bah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan dari halo Pak Ganden. Penjelasan dari salah satu petugas Terminal Seladi Ponorogo yang mungkin masih menggunakan rapid test untuk bepergian lewat terminal. Halo Pak Mat. Halo. Anakku sak wingi dino. Jadi ini di stand-stand pertokoan juga sepi sekali, ada satu yang buka di malam takbir ini teman-teman. Terus.
Dan di parkiran sana yaitu ada Restu Pantas. Ponorogo Surabaya. Dan ini adalah untuk agen-agen bis cepat, bis malam, bis akap, yaitu deretan setan untuk loket bis akap. Nah, ini ruang tunggunya juga sepi. Dan di depan sana yaitu adalah shelter penurunan penumpang, teman-teman. Juga sepi sekali. Dan itu adalah Juprima parkir di situ. Di sebelah selatan shelter penaikan penumpang. Ini juga masih ada untuk setan loket untuk para bis akap. Jadi di malam takbir ini, malam Idul Fitri 2021 sangat sepi sekali. Nah, itu juga tidak ada setan yang buka, pada tutup semua, teman-teman. Sepi ya. Malam bodoh sepi. Dan ini untuk angkutan pedesaan atau angkodes juga elep di sini. Tapi ini adanya cuman angkodes satu buah. Baik, teman-teman, itulah untuk sekilas informasi di kesempatan malam hari ini, yaitu Terminal Silo Haji Ponorogo di saat malam takbir Idul Fitri 2021. Jika ada kesalahan dalam bentuk apapun, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sruman Sumun, selamat.